Upah minimum Provinsi UMP Jambi di tahun 2023 diusulkan menjadi 2,9 juta lebih. Penetapan UMP Jambi ini setelah dilaksanakannya rapat antara pemerintah provinsi, akademisi, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Buruh Jambi pada Jumat 25 November 2022. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dewan Pengupahan Provinsi Jambi telah resmi menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Provinsi Jambi tahun 2023 naik 9,04% atau setara dengan Rp244.092 menjadi Rp2.943.033. Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi, Bahari, mengatakan kenaikan UMP 2023 itu mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Bahari menyebut bahwa nantinya UMP yang dibahas dalam rapat bersama dengan Akademisi, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan Serikat Buruh Jambi pada Jumat 25 November 2022 ini, pihaknya akan mengajukan kembali kepada Gubernur Jambi dan ditandatangani dan ditetapkan secepatnya. Jadi setelah kita rapat tadi, telah disepakati bahwa upah minimum Provinsi Jambi untuk diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur Jambi untuk dibuatkan dalam bentuk surat keputusan sejumlah Rp2.943.033 atau naik sejumlah Rp244.092. Jadi kalau persentase naiknya naik 9,04% dibanding UMP saat ini, yaitu dari Rp2.698.940. Jadi saya ulangi, Rp2.943.033. Untuk diketahui, Pemprov Jambi sebelumnya menetapkan UMP Jambi 2023 naik 4,89%. Adapun penetapan tersebut diubah yang sebelumnya sebesar Rp2.698.940. Rian Chen, CTV melaporkan.